Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta ayam petarung. Ini saya memperkenalkan ayam turunan persilangan dari Pama Pama dan apa namanya Saigon. Ayamnya sehat-sehat, seger-seger, giras-giras. Ini telur 8 yang jadi cuma 3. Ini baru turun di kandang bok. Ini tuh di kandang umbaran. Biar mengenal tanah. Ini usia kurang lebih 1 bulanan. Ini yang Saigonnya turun bapaknya 1, tapi dia bulunya terah ibunya, warnanya apa, belirik ya. Nah, ini telur 8 cuma yang netas 3. Ayamnya sehat-sehat, cuma sayang kakinya agak apa namanya, kalau orang Jawa apa, ciker ya. Ayamnya sehat-sehat. Ya, ini sobat, berbagi pengalaman, berbagi cerita. Ini silangan Saigon sama Pama. Yang jantan Pama, yang jantan Saigon, yang betinanya Pama. Ini kutukan 1 bulan. Makanannya dikelimbangin. Ini kita lihat indukannya Saigon, yang ayam pejantan. Nah, ini sobat,
Ini yang ayam Saigon. Dia udah menang 2 kali. Yang Pama, yang nah, yang itu yang Blirik. Kalau yang hitam itu Bangkok. Nah, ini dia. Ini indukannya Saigon. Warnanya segar merah. Kakinya juga kekar. Kakinya juga kekar. Ini Saigon, yang hitam ini Bangkok. Dan yang Blirik itu Pama. Model kandangnya diumbar gini biar ayam sehat, nggak gampang kena penyakit. Ini kandang ukuran kandang umbaran. Ukuran 1 meter kali 2 meter. Jadi kandangnya cukup luas, di tengah-tengah dikasih pelangkeringan biar kalau tidur itu dia melangkring, jadi ayamnya sehat-sehat. Makannya kasih beras merah campur jagung, kasih dedak. Ini Saigon indukan menang 2 kali. Jalurnya ya udah lumayan panjang, tapi ini masih usia 2 tahunan ini. Ayamnya seger, dari bentuk tubuh ayamnya sehat, merah lehernya, ciri-ciri ayam sehat, cengger. Ya, cukup sekian sobat pecinta ayam petarung. Mohon dukungannya apabila ini masih belajar. Ya, mohon saran dan dukungannya. Terima kasih.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.